belly button kita udah dateng. Perjalanan kita mulai bouncing. Lihat Luka nggak sabar dia cari gunting. Duduk. Sabar, sabar. Hadap sana, hadap depan. Halo, ini belly button aku. Bang. Yuk. Bang. Wah, jangan rusak sih. Ini modelnya guys. Yang buka Yukacan. Yukacan buka ya deh. Habis ini kita mau foto-foto terus bikin jedak-jedok. Yuka mau buka. Hah? Wow. Eh, bersih. Duh, ini berat banget loh guys. 2 kilo ada ini. Champion. Waduh. Bisa buat nyacak. Ini punya kamu deh. Pegang gak? Ntar bakalan kita pajang di bawah bersamaan dengan silver play button kita. Kita mau kemana? Dia sibuk ngejar kertasnya, padahal kita sibuk ngejar ini. Oh, dia mau tutup, disimpan. Oke. Okay. Jadi modelnya tuh begini tuh, bisa buat ngaca. Ini apa? Kayak gini guys, tuh 1 million Nerosa Novega Putri. Ini. Sekarang kita mau bikin jerak jeduk. Lihat guys, kita lagi mau sesi foto-foto. Yukah, lihat sini. Widih, udah cantik dia. Item-item kita hari ini temanya. Yes, sabar. Ayo. Guys, susahnya Yukacan diajak foto tuh kayak gitu, kabur dia. Yuka. Sini, Dek. Astaga, susah banget diajak foto. Nih, kita dikasih buah. Makasih ya. Kasih mangga. Guys, jadi sesi foto-foto kita udah selesai. Ntar kalian lihat ya hasil jedak-jeduk kayak gimana. Tuh, dia main sama Alika. Sekarang kita mau pajang ini di rumah. Jadi sekarang kita mau tempelin ke dinding. Nih kita pakai double tip. Soalnya kalau dipaku, sayang temboknya, nanti rusak guys. Ini Yukacan dari tadi nih minta digendong, dia lagi makan roti. Udah deh, dibawa dulu ya. Let's go. Oh, itunya dilepas dulu tuh. Yuka pasti kepo kan? Kan pasti kepo dia. Kita interview Yukacan, gimana? Enak itu rotinya, roti coklat. Enak? Bisa gak sih? Tempatnya gimana ya di sini? Geseran dikit ke kiri. Ya benar, ditekan lagi ntar orang jatuh loh. Ini dia taruh di bawah sofa kayak gini, cuman pakai lem kayak gitu. Orang kalau misalnya kejatuhannya itu langsung meninggal. Tara! Wow, ntar di situ ada diamond. Capek juga cuy, masaknya dia enak. Wah, di situ gitu. Dia nggak ngerasain. Yuka main gunting. Sekarang lanjut, kita mau belanja buah. Tuh, Yukacan lagi minum susu guys, widih antengnya. Ini kita mau belanja buah di mana? Gak sopan. Yukacan makan apa tuh? Salah. Nom, enak. Itu yang kemarin aku bilang Yukacan beli jepitan. Tunjukin jepitan dede. Itu jepitannya, gemoy. Jangan ditarik, no. Eh, tuh kan ditarik nih Yuka mah. Bombastic side eye. Kita mau potong baju dulu. Dia mau potong celana. Kalau aku mau potong baju, soalnya bajuku kegedean. Nih, bocil ngikut aja. Paling sibuk dia tuh. Ngikut terus. Dia buka celana. Dia kemarin dapat hadiah ulang tahun ini guys dari Noera, tapi kegedean jadinya mau dikecilin dulu. Tuh bagus kan? Sebenarnya udah muat sih, cuma dia masih mau kecilin. Lihat guys, sok tahu dia pakai lip balm. Sok tahu banget. Gara-gara kan aku ngendorsin. Dia mau pakai juga. Gimana cara pakainya? Oh gitu. Dede duduk, naik duduk. Let's go. Kita udah nyampe di toko buahnya guys. Tuh banyak buah. Mau apa dek? Dia langsung nunjuk ini loh. Apa ini? Baru juga nyampe bro. Mau dek? Wah, guys lihat guys, ini bonekanya tuh bayi. Karena dia mau punya adik katanya. Jadi dikasih boneka dulu aja ya. Kiss bonekanya, kiss dedenya. Jadi kita mau beli buah apa? Nggak tahu. Padahal di rumah tadi udah banyak terplanning di kepala tuh, pending ini itu. Ya. Tapi pas nyampe di sini tuh blank gitu. Mau apa? Mau yang mana, kerupuk? Dia mau sama susternya. Dia nunjuk. Bukan mau buah.
suka ngambekan lo sekarang. Kalau misalnya nggak dikasih dia pas gantungnya. Tuh mau nih pegang berat lo. Berat dek. Berat. Ah nggak kuat kan? Ah, berat kan udah dibilang. Berat, kan? Balap kita deh. Dadah. Pasrah dia. Mau apa? Jambu. Yah, jambu. Kirain durian. Ih, ada durian, guys. Segini 35.000. Aduh, lembut banget. Aku maulah satu. Durian montong Thailand. Iya, guys, duriannya kayaknya enak-enak, guys. Ini dari Thailand, montong, terus musaking. Musaking dari mana ya? Guys, lihat guys, dia lagi hamil tapi makan nanas. Siapa yang hamil? Aneh kan? Ngapain? Yah, dia bawa apa? Mau itu. Dia datang mau. Iya, sabar ya. Jangan dibuka dulu, Dek. Ntar dulu. Masukin. Masukin. Luka mau kemana? Mau beli apa lagi? Lihat guys, dia lari-lari mau beli apa? Teman, yeay, masukin. Bang dulu deh. Dia mau beli ini guys. Lihat guys, kita beli anggur ini nggak tahu anggur apa ya? Ini enak banget. Mama tuh suka beliin kita ini. Manis banget. Manis mana sama aku? Manis ini lah. Ya, dia ambil itu lagi loh. Itu tuh nggak dimakan sama dia, dijadiin bola, dilempar sana sini. Tadi dia ngambil itu banyak banget, terus kita balikin. Iya aja tuh. Ambil lagi itu ya. Tuh mau ambil lagi loh. Hai. Aduh. Lihat mamanya sampai kesel sendiri. Balikin deh. Nah kan. Ah, please. No. Padahal udah kita balikin, terus diambil lagi, balikin, ambil. Dia udah lupa, dia mau susu. Bayar dulu sayang, baru buka. Udah dia tahu. Pinter dia, mau dicolok. Waduh, serius amat dia mau buka ini. Udah bayar dulu, Gi. Lihat nah. Ya, mau bayar itu. Sini, bayarnya di sini sayang. Udah, ini penutupan, kita beli chicken strip, siomay sama ini nih. Dari kemarin papanya Yuka-chan tuh nyari-nyari ini, keripik balado. Udah sampai keliling mall, satu Bogor gak ada. Akhirnya dia dapet. Lihat. Dia masih sibuk, bayarnya deh. Jadi total belanja kita 500.000. Lihat guys, dia numpahin itu guys. Yaudah. Jadi kita belanjanya udah guys. Sekarang kita mau pulang. Terus kita mau review dulu duriannya ya. Semoga duriannya nggak mengecewakan. Enak, pasti penasaran sama duriannya aja. Sekarang kita mau lanjut beliin Yuka-chan susu. Karena susu dia udah habis. Kayaknya baru 3 hari yang lalu kita beli, tapi udah habis. Tuh susu Yuka sekali beli 475.000. Ini dalam seminggu Yuka-chan minum 3 kaleng. Jadi dihitunglah 475.000 dikali 3 berapa? Jangan mau minum aku kalau aku minum susu. Sekarang kita mau review dulu. Sorry ya kalau agak gelap butek atau gimana guys, soalnya udah malam. Baik. Boom. Isinya berapa itu? 3 biji. Mahal banget, 140.000 isinya 3 doang. Dia sibuk mau dibuka aja belum. Ini mahal serius, ini durian enggak enak. Beneran, aku punya pohon durian banyak banget. Jadi aku tahu bau yang enak sama yang enggak. Kalau ini tuh ini bau mentah. Dingin ya, dia enggak enak. Kasihan dia ngeliatinnya sampai gitu. Aduh. Kasihan amat. Dari 0 sampai 10 ratingnya ini aku kasih 3. Saya tuh pecinta durian, jadi aku tahu yang enak sama enggak. Dari baunya aja udah ketahuan, ini masih bau mentah. Walaupun udah matang gini ya, karena ini tuh diperam. Nah, dia mau rasain guys. Aku mau coba guys. Itu kali pertama dia makan durian. Udah dibilang, masih enak kan durian Palembang ya enggak sih? Kasih rating dulu, 0-10. 2. Yuka makan. Yuka mah doyan-doyan aja. Ini benar-benar gagal. Tuh masih berkerut, ini tuh durian gak matang. Apa ini? Ini sampah. Kayaknya ini dikasih pemanis deh tuh. Kayak ada gula-gulanya juga.